berdasar. Tapi lauslah ku bangsa-bangsa, ku jangan kusuruh. Katakan manbada trina, ku perintahkan manbado. Ola kambingan, sebab aku kot raskam, gunar mula hitam. Aku kot Tuhan singgo melana, terzengze katana. Tema yang datang dari kita yaitu aku dilahirkan untuk jadi berkat. Mencua-cua! Shalom! Sekali lagi, shalom! Dari tadi yang kita baca tadi, Jeremia mau suruh dibata, guna jadi suruh-suruh menang. Sopelengaya tubuh kudoni endak. Jeremia suruh dibata, ngeranakan kata dibata, ku kena bangsa-bangsa silengat tak mau dibata. Contohnya, Mekah negara Babel. Negara Babel, elungat, sidik kadih Tuhan, kadih kurna Tuhan layak tuh. Sembahinalah batu-batu sigala, sembahinalah pohon sigala, sembahinalah lau sigala. Serikel ceritana bagi cerita ini pulang tambah rendah. Uga cerita ini pulang tambah rendah. Nini pulang tambah reda emak balik ke bagi negara Babel. Ia penuhi dana batu-batu sigala, pohon sigala, laslau-lau sigala. Ia lengat tak sitik penang di bata. Ia balenda adi tenduk adi ia menebah man begunin tambah reda. Bandalah manuk gelarna manuk bukan raya. Dulu anak KKN, awalnya memang anak KKN itu enggak percaya-percaya, bener?
kena buka kena. Hape kena ina buka kena, min kena. Zaman sekarang karena Instagram. Instagram, apalagi yang khusus selebgram selebgram itu TikTok TikTok kan. Kalau di TikTok kan banyak kali abang ganteng. Aduh, aku pun kalau buka TikTok ya. Tapi kalian salah kan? Kalian berdua kan di bawah. Kenapa? Karena kalian itu buka TikTok pas lagi kebaktian. Tuhan nggak senang. Kita itu datang ke gereja itu untuk jadi anak Tuhan, untuk mendengarkan Tuhan. Iya, kita buka HP, bawa HP, buka Alkitab, buka denden. Tapi enggak. Kita itu buka Instagram, buka TikTok, melihat abang-abang ganteng, itu enggak suka Tuhan. Sekali lagi, untuk anak KKN di manapun kalian berada, kita itu harus jadi berkat di setiap manusia yang ada di dunia ini. Bukan cuma untuk anak Kristen, bukan untuk anak GPKP aja, tapi setiap orang yang ada di dunia ini. Jadi, ayolah kita jadi berkat ke semua orang melalui keluarga guru kita, baru semua lingkungan harus kita jadi contoh di keluarga. Apapun kata Tuhan harus kita patuhi, jangan sekalipun kita menduakan Tuhan. Kan? Gitu harus jadi contoh kakak.